sepak bola modern, diving dan juga acting dalam pertandingan menjadi bagian tak terpisahkan. Namun, acting pemain Brisbane Roar dari Liga Australia ini berakibat buruk bagi dirinya. Kontak fisik dalam sepak bola adalah salah satu hal yang tidak terhindarkan dan menjadi hal yang lumrah dalam permainan. Namun yang terjadi ketika laga Brisbane Roar versus Sydney FC di Laga Australia sangatlah konyol. Striker Brisbane Besat Berisha terlihat kesakitan luar biasa setelah berebut bola dengan Sebastian Real. Sekilas memang terlihat adanya dorongan yang dilakukan Real. Wasit pun memutuskan terjadi pelanggaran. Berisha lantas berusaha memanfaatkan hal tersebut dengan berakting kesakitan agar pemain lawan di kartu merah. Namun sayang akting Berisha sangatlah buruk dan membuat wasit curiga. Sang pengadil lapangan pun berdiskusi dengan asistennya. Setelah mendapat informasi dari hakim garis, wasit Peter O'Leary langsung memutuskan memberi kartu kuning kepada pemain Sydney FC. Namun Berisha belum bisa tersenyum karena aktingnya ketahuan wasit dan dirinya justru diganjar hukuman yang lebih parah, yaitu kartu merah.